Inilah keterampilan pelatihan kewirausahaan bagi warga terdampak penutupan Gang Doli yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya yang berlangsung di kantor Kecamatan Dukuh Kupang, Surabaya. Pelatihan keterampilan kewirausahaan yang diikuti oleh 30 orang ini, Pemkot Kota Surabaya mempercayakan Tristar sebagai pengajar dari pelatihan ini. Para peserta, khususnya ibu-ibu ini, diajarkan tentang cara pembuatan nasi bakar ijo, nasi bakar rica-rica, dan nasi bakar pepes tongkol. Diharapkan dengan diadakannya pelatihan semacam ini, tentunya berharap agar warga yang terdampak penutupan Gang Doli ini nantinya bisa berwirausaha sendiri melalui pelatihan yang diadakan oleh Pemkot Kota Surabaya. Dalam pelatihan ini, antusias para peserta juga begitu serius, karena selain menambah ilmu, nantinya mereka setelah selesai mengikuti pelatihan bisa dapat mengembangkannya dan membuka usaha sendiri. Hari ini kita melatih dari ibu-ibu yang korban atau yang mengalami dampak dari penutupan lokalisasi Doli. Hari ini kita bekerja sama dengan PT Terminal Peti Kemas Surabaya dan dari Dinas Pemkot Pemerintah Kota Surabaya. Tujuan diadakan kegiatan pelatihan ini adalah untuk membantu keluarga dari Kecamatan Sawahan khususnya yang terdampak di penutupan Gang Doli Jarak. Kami sangat senang dengan diadakannya pelatihan ini. Harapan kami ingin bisa berwirausaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, itu tadi pelatihan tata boga pembuatan aneka rasa nasi bakar yang diajarkan oleh instruktur dari Lembaga Pelatihan Tristar yang diadakan oleh Pemkot Surabaya di kantor Kecamatan Dukuh Kupang selama sehari. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya.